Patali jeung Pasualan Ngager di Jawa Barat alatan usum halodo panjang anu narajang meh di saben leuweuk. Pamarentah Provinsi Jawa Barat ngalakonan salat istisqo atau salat minta hujan di lapang Gasibu Kota Bandung. Salat istisqo samodel kitu teh dipiharep dilakonan meh ku sakumna warga Jawa Barat. Dina kaayaan husum mang ratus-ratus aparatur sipil nagara atau ASN lingkungan pamarentahan Provinsi Jawa Barat ngalakonan salat istisqo atau salat minta hujan di lapang Gasibu Kota Bandung poe Salasa isuk-isuk. Eta mang ratus-ratus ASN teh husum naker ngadarung atur tadi pingpin ku Ketua MUI Jawa Barat Profesor Kiai Haji Syafi'i. Lantaran usum ketiga, entak-entakan anu karandapan di Jawa Barat meh-mehan karandapan jero 4 bulan katomperakeun di karerean wewengkon tatanen turta perkebunan. Salat istisqo anu dilakonan ku pamarentah Provinsi Jawa Barat jadi selesai jitarekah pikeunjang hareupan halodo panjang, lian ti lampah ngaboyor lahan boh kebon boh tatanen kalawan layeng, tapi kakiriman kabutuh cai bersih ancokeunan warga Jawa Barat. Beserta non-ASN, untuk bersama-sama dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat dan jajarannya beserta seluruh PKM seluruh Jawa Barat, alhamdulillah puncak acaranya di sini dan hampir seluruh ASN sekitar 10 ribuan hadir di sini untuk sama-sama secara ikhlas untuk memohon ampun kepada Allah SWT. Sekaligus juga sudah disyariatkan oleh Al-Quran dan Hadis untuk memohon pertolongan supaya diturunkan barokah baik itu dari langit maupun dari bumi. Pihak Nage meredih warga Jawa Barat sangkan babarengan ngalakonan sholat istisqo di lelewakna sewang-sewangan anu dipimpin ku Majelis Ulama Indonesia. Lian tinyiar berkah, eta lampah ge jadi salah saiji bongbolongan di satengahing mangpirang ketak anu dikokolakeun ku pamarentah. Yuana Kurniawan, Bandung TV.